ngerekam kalau berhenti, kalau jalan coba. Ngerem Senin berhentinya Minggu. Emang takut mati, Mon? Dikit sih. Ini tahun 60 ya kan? Tapi cepuknya gua kirain tahun 61. Cepuk tuh begini nih, stamina tangkep. Bisa garisnya. Harganya ya harganya mah dapet lah. Harap. Nah ini punya gua. Ini mau ganti tromol belakang. Soalnya apa? Di rem Senin berhentinya Sabtu. Iya, kita cek tromolnya. Rapi-rapi banget ya. Buset deh. Cakep. Jadi gue mau pakai persiapan juga, soalnya rencana kalau jadi kita perjalanan sebulan itu Bintaro Cibubur pulang pergi. Jadi mau nggak mau harus gue ganti kan tromolnya. Terus kalau gue pakai itu kadang buat gue tarikan kenceng, kalau dilepas tuh kayak ngorong gitu ya. Makanya kita tes mau tahu apa sih kenapa ya. Lihat selain orang bensin normal, hanya kapasnya apa tromolnya yang habis. Oke, itulah apa aja buat awan apa lagi kamu. Pas habis, gimana? Lihat tromolnya. Dalam, Mon. Dalam ya? Habis, Sob. Tapi bisa di... Bisa, Mon. Masih bisa? Cius. Masa ngeremnya pakai kaki? Zaman Princeton. Kenapa? Ya dikit tipis nih, ini ACM nih lengkap nih, kalau lo mau belanja apapun nih, Vespa lo buat perawatan bisa ACM di daerah Batas. Ini lor, ternyata itu selama masih bisa dipakai dan bagus, mendingan dipakai bagus ya. Nah, original soalnya. Jadi beda, hati-hati kalau kalian ada tuh, pasti teman-teman yang lagi ngebengkelin ke mekanik mana, bilangnya udah nggak bisa dipakai.
katanya masih bisa dipakai, terus harus beli baru. Nah, giliran nanti barang yang masih bisa dipakai punya lo itu dijual. Nah, itu hati-hati. Jadi lo tuh harus benar-benar teliti ya, kalau misalkan masalah mau benerin motor atau apa, itu harus benar-benar yang sudah terpercaya lah. Mekaniknya, bengkelnya juga harus yang benar-benar jujur. Gitu. Oke. Mantap. Jadi gitu mas, makanya kan ada aja tuh mekanik yang nakal ya. Ya, jadi pura-puranya harus ganti baru padahal masih bagus, bisa dibenerin. Hey, ini udah diganti, suruh ganti baru, yang lama masih bisa dipakai dijual sama dia, gimana coba itu? Akal-akalan si miskin itu kadang-kadang ya, nggak boleh kayak gitu. Makanya. Kurang ngopi, tidurnya kurang pagi. Berhasil gitu sih, punya pelajaran berhasil. Iya. Kabelnya mam. Ya, jangan kabel kontak. Kaget Cil. Cari pelistrikan juga bisa. Wah, dah itu kontak berarti. Nah, kencang. Tadi agak kendor ya. Jangan lupa pakunya. Lebih banget pasti gitu. Ya. Don't always do the shit that I'm supposed to vibe. I'm gonna hold you back. Something's better in the past, so yeah, but it's not a bust this little bit from the back. Baunya kagak ada, barusan orang-orang ngok-ngok gitu. Ya, ngangkat-ngangkat papan, ngok-ngok, ya, makanannya, bukan makannya. Baunya tuh mau itu nggak masuk kemana? Mana baunya? Bisa cepet ya? Iya, masuk di karbu sini. Kalau masuk sini kenapa? Selesai ya? Mesin, belas semua ya? Hah? Jadi itu nggak ada baunya, baunya untungnya lompatnya di sampingnya itu. Nggak masuk ke urusan pergi sampel itu. Iya, makanya itu. Parah. Try to show love and she ripped on my heart. Being around me like I should have been hurt. I spoke to a lot of fuck with a car. And I probably flooded shit up from the start. Gadein satu anaknya lucu-lucu. Prepare Mandalika. Yeah.